Indonesia selalu memberi kesempatan kepada tenaga kerjanya untuk dapat mengembangkan karir mereka. Tidak hanya pengembangan sumber daya manusia saja yang kompeten, PT SOS juga memiliki peralatan dan perlengkapan termutakhir. Berkualitas dan memuaskan, tidak bisa lepas dari pengembangan sumber daya manusianya. PT Silpon Service TBK sebagai salah satu perusahaan alih daya terbesar di Indonesia yang mencari kerja bagi pencari kerja dikenal sebagai SOS. Tidak hanya memberikan layanan jasa terintegrasi berkualitas kepada klien, tetapi juga mengutamakan pengembangan sumber daya manusia yang handal. Dengan demikian, klien dapat. Ini Sumatera. Terus? Jawa. Jawa. Kalimantan. Sulawesi. Riau. Ada lagi yang di bawah kecil-kecil enggak? Yang kecil-kecil aduh. Kurang tahu, Pak. Ya, oke, okay, tepuk tangan. Belok aja ke sini dulu sedikit aja ke tempat Pak. Oh ya, silakan Pak. Itu yang benar. Jadi jangan orang ke arah bawah. Ini Pak, kalau yang ke arah di mana? Toilet. Sebelah sana, sebelah kiri. Ya Profesor. Nah itu. Ya, jadi harus luas ya. Ini saya udah 2 kali ke toilet. Kenapa ini masih becek aja? Gitu. Gimana cara kerjanya Masnya? Bisa apa enggak? Baik Bu, sebelumnya mohon maaf, toilet sedang saya bersihkan. Cuman karena tadi berhubung ada permasalahan saya, jadi saya bersihkan kembali. Mohon Ibu berkenan untuk menunggu sekitar 3 menit lagi. Oh ya udah. Makasih ya Mas. Ya, makasih Bu. Cocok jadi pelayan untuk. Jadi kan